kita teranjang sana juga ke masyarakat, keliling dengan relawan jumlahnya 8 juga, panitia ada sekitar 20. Kemudian dilanjuti oleh pembagian dua lokasi pengabdian, yang pertama di RW. Di RW ini kita tadi melaksanakan materi mitigasi bencana, gitu, bagaimana masyarakat di sini bisa tanggap ketika ada bencana, dan juga ada materi terkait hidroponik. Tadi juga ada praktik bersama masyarakat terkait bagaimana kita membuat tanaman hidroponik. Kita memperkenalkan kegiatan kita kepada masyarakat. Jadi ada relawan dibagi menjadi hari tanggal 3 itu ada 8 relawan, panitianya juga terlibat ada 20-an. Nah, itu tiga itu namanya anjang sana ke masyarakat, dan juga anjang sana ke RW, pun juga ke Yayasan Al-Ikhlas Triananda gitu. Kemudian untuk hari tersebut itu untuk mahasiswanya pulang pergi, enggak ada yang nginep. Mungkin ada yang nginep itu teman-teman perlengkapan yang mengurusi perlengkapan acara. Itu nginepnya ada di rumah panitia juga dekat sini gitu. Dan tanggal 4-nya 4 Februari 2021 itu acaranya ada beberapa agenda seperti penanaman hidroponik yang diletakkan di kantor RW 1 Sumur Batu, lalu juga ada pembuatan disinfektan yang akan nanti diserahkan kepada RW 1 juga, dan juga nanti ada beberapa kegiatan-kegiatan bersama anak-anak seperti pemilahan sampah, terus juga cara cuci tangan untuk sebagai habitus di masa pandemi ini. Terus selanjutnya di tanggal 5 kemarin kita ada materi yaitu pemenuhan sosialisasi pemenuhan gizi pada masa pandemi dengan pemateri dari kakak-kakak gizi Universitas Indonesia. Beliau memang menjelaskan terkait gizi baik, bagaimana yang harus terpenuhi ketika pandemi. Itu kemarin dihadiri sekitar 18 masyarakat, ibu-ibu, dan ada sekitar 16 anak-anak. Hal-hal yang ingin kita capai, hal yang ingin kita capai dalam gerakan bisnis ini, tentunya kita dalam ranah kebermanfaatan yang luas, pengabdian masyarakat sebagai landasan tugas daripada mahasiswa dalam hal Tridharma perguruan tinggi, yang di sini kita ingin memberikan suatu kebermanfaatan yang bukan hanya untuk satu atau dua hari, tapi dapat berkelanjutan untuk kedepannya, dan ini untuk masyarakat Sumur Batu Bantar Gebang. Kalau kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang ada, semisal habitus pola hidup bersih dan sehat yang diterapkan dalam hal 3M, lalu kebiasaan cuci tangan dan juga pemilihan sampah, ini menjadi modal untuk masyarakat dalam usia dini, mereka sudah paham tentang hal itu. Lalu tadi sempat ada yang ketinggalan, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu KLHK dalam hal penempatan tempat sampah berjumlah 7 yang kita letakkan di posisi-posisi strategis oleh masyarakat yang diperkenalkan oleh ketua RW. Lalu lalu selain itu juga kegiatan yang hidroponik itu juga sebagai modal untuk masyarakat, bagaimana kita memberikan pemahaman atau informasi bahwa ada teknik penanaman yang cukup efektif, yang juga efisien dan hemat, yang nanti dapat menjadi upaya mandiri daripada mahasiswa untuk kebutuhan pangannya, atau mungkin bila ingin kembangkan menjadi profit untuk masyarakat gitu. Lalu juga seperti halnya kegiatan demo masak yang di sini kita bagaimana mempraktekkan adanya sebuah praktek kita demo masak masakan yang bergizi gitu kan, namun dengan harga yang terjangkau atau hemat. Nah, hal-hal itu juga bisa terus diupayakan atau terus dilaksanakan oleh masyarakat setidaknya di rumah, mungkin itu. Dan kami juga berterima kasih juga sama Pak Kiman ya, selaku RW 1 yang sangat-sangat banyak mensupport kita, membantu kita dalam hal kegiatan gitu ya, seperti tempat, lalu kesediaan waktu dari beliau, dan juga paket sembako yang juga diberikan kepada masyarakat seusai materi-materi yang kita laksanakan. Alhamdulillah ketika hari pertama pembukaan itu kan tradisi panitia, jadi kita kerja bakti dulu gitu. Baru hari kedua itu kita
diisi oleh anak-anak gitu untuk apa dari PHBS, cara mencuci tangan yang benar sama pemilihan sampah itu di apa direspon baik gitu oleh anak-anak, banyak anak-anak yang kesini gitu. Jadi panitia dan relawan pun apa itu senang gitu untuk mengatur jalannya acara. Lalu pada hari ketiga itu apa direspon baik juga oleh masyarakat gitu, bukan hanya anak-anak lagi. Materi yang diberikan bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk masyarakat setempat. Jadi akhirnya masyarakat datang kemari untuk apa menerima materi gitu dari kita gitu. Lalu untuk hari terakhir nih, hari keempat yang terakhir nih, tadi responnya banyak, cukup banyak gitu, masyarakat baik dari ibu-ibu, anak-anak, ada pun bapak-bapak tadi yang ikut disini gitu untuk materi yang kita berikan tentang mitigasi bencana. Dari pengurus RW sangat baik sekali, bahkan sampai warga pun antusias dengan kegiatan dari Universitas UNJ ini. Sangat mensupport karena kegiatannya langsung kepada masyarakat tentang pembelajaran hidroponik dan pemilahan sampah, dan ada beberapa yang langsung masyarakat belajar. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kegiatan ini warga yang sudah melaksanakan, yang sudah ikut tadi pelatihan, bisa diimplementasikan di lingkungan RW 01 khususnya, dan juga kepada para mahasiswa juga jangan bosan-bosan untuk terjun langsung ke masyarakat, karena masyarakat juga menunggu memang, apalagi dengan kondisi saat ini pandemik ini ya, memang harus ada turun langsung kepada